Sementara itu, pemirsa, penjabat atau PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, hadir dalam kegiatan sosialisasi peraturan dan prosedur penanganan pelanggaran pemilihan tahun 2024 yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jambi. PJ Wali Kota Jambi menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Provinsi Jambi yang sudah dengan cepat mengumpulkan semua pihak untuk mengantisipasi dan memahami tentang ketentuan aturan bagaimana penyelenggaraan pemilu agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan, baik itu dalam proses kampanye maupun pencoblosan. Hal tersebut diungkapkan PJ Wali Kota Sri Purwaningsih saat mengikuti sosialisasi penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah tahun 2024 pada Kamis 12 September 2024. Sri menyebutkan dengan terselenggaranya sosialisasi, para peserta nantinya bisa memahami apa yang dibahas oleh para narasumber. Para peserta dapat memahami dan turut menyosialisasikan kepada masyarakat, khususnya peserta pemilu, untuk menjaga kondusivitas tahapan-tahapan yang sedang berjalan saat ini. Kepada kita semuanya, para pemerintah daerah, seluruh Komisinya Provinsi yang memiliki tahapan sejadinya, juga dengan para ketua cepat parpol yang tidak diundang dalam rangka sosialisasi dan prosedur penanganan pelanggaran pilkada. Saya berpandangan bahwa kita semuanya ini adalah momentum penting ketika kita memasuki tahapan-tahapan pilkada, maka pemahaman kita semua para aparatur baik birokrat maupun parpol itu untuk memahami bahwa apa yang kita lakukan itu supaya tidak berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemilu atau pilkada yang akan segera dilakukan. Sri juga berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat terselenggara pilkada yang kondusif, aman, dan lancar. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.